Kemenkyu Korpu adalah salah satu strategi Kementerian Keuangan dalam menyamin link and match antara pembelajaran dengan pencapaian kinerja organisasi. Kita dapat merasakan manfaatnya secara langsung, bahkan membantu meningkatkan kompetensi kita sebagai aparatur keuangan negara. Kemenkyu Korpu memungkinkan kita belajar dengan cepat dan menyelesaikan hambatan dalam bekerja, salah satunya dengan Kemenkyu Learning Center atau KLC. KLC adalah portal pengetahuan untuk mengcapture dan mengelola pengetahuan yang tersebar di masing-masing individu Kementerian Keuangan. Dengan KLC, kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, saat kita membutuhkan. Kemenkyu Korpu dengan KLC memungkinkan kita mengakses repositori pengetahuan, bahkan online course, kapanpun dan dimanapun, sehingga proses pembelajaran dapat kita ikuti tanpa harus meninggalkan rutinitas sehari-hari. Online course tersebut akan melengkapi classical learning yang sudah ada. Di Kemenkyu Korpu, kita dapat mengambil manfaat untuk memenuhi gap kompetensi kita dalam melaksanakan tugas. Kemenkyu Korpu menyediakan learning journey di Kementerian Keuangan. Dengan demikian, ketika kita menempati posisi tertentu dengan sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan atau harus dikuasai, kita dapat dengan mudah mengetahui apa saja program pembelajaran yang perlu kita ambil. Dari sudut pandang organisasi, Kemenkyu Korpu menjamin proses pembelajaran yang fokus pada target organisasi, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Melalui Kemenkyu Korpu, kita juga dapat menjawab kebutuhan pembelajaran di setiap unit melalui pemenuhan kompetensi tiap individu yang mendukung proses pencapaian target unit tersebut. Dalam mendukung pembelajaran dan menghindari permasalahan yang berulang, di Kemenkyu Korpu, kita dapat menjumpai Communities of Practice atau COP yang melibatkan pakar dan praktisi untuk tiap bidang pengetahuan keuangan negara. Rasakan pengalaman belajar yang menyenangkan bersama Kemenkyu Korpu dengan mengunjungi KLC. Kemenkyu Korpu, belajar tanpa batas, kinerja berkualitas.